Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, Pemuda, dan Remaja, serta Sekolah Minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah Minggu ke-33 kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kami menyampaikan salam dari Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Bapak Pendeta Midian KH Sirait MTH, dan pelayan di distrik. Selamat Hari Minggu. Selamat Hari Minggu bagimu juga. Minggu ini adalah minggu ke-20 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Melalui topik minggu ini kita diarahkan untuk mempercayai Yesus adalah air kehidupan. Sebagaimana ditegaskan Yesus, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan kekal. Tuhan, berilah kami air kehidupan dan segarkanlah jiwa kami. Karena itu, kita yang dikasihi Tuhan dan yang merindukan kasih setianya, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya, datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 205 ayat yang pertama. Ali Jesus Tuhan nami. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepada-Mu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah menolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 232 ayat 5. Sian Sude Parulian Na Arga. Dari
Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Kisah Rasul 16 ayat 31b. Demikian bunyinya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 172 ayat 2. O Jesus, Panondang. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil, menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu. Tuhan menghendaki agar kami percaya dan hidup di dalam Yesus. Sebab hanya di dalam Dialah jiwa kami dipuaskan. Namun, tuntutan kebutuhan sehari-hari dan semakin sulitnya mencari nafkah di tengah pandemi COVID-19 ini, terkadang kami abai pada persekutuan dengan Tuhan. Tidak haus akan tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, ingatkanlah kami senantiasa merindukan air kehidupan yang daripada-Mu, agar jiwa kami dipuaskan. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus, dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang Maha Tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 581 ayat 3. Sangap di Jahuba. Dosa,
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis pada kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Thank you.
sambil mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Preses kita, Pendeta Midian K.H. Sirait MTH, dan menyampaikan persembahan yang pertama. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 774 ayat yang pertama, Tung Mabaur Sian Ho. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salam sehat, selamat hari Minggu, dan semangat bagi kita semuanya. Firman Tuhan menyapa kita di minggu ke-20 setelah Trinitatis, tertulis dalam Yohanes 4 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anak-anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya.
Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah memasuki minggu terakhir di bulan Oktober ini. Tidak terasa begitu cepatnya hari-hari berlalu. Dan berapa hari ke depan, kita akan memasuki bulan November. Mengakhiri Minggu Trinitatis. Memasuki Minggu Akhir Tahun Gerejawi. Dan memasuki Minggu Advent. Begitu cepatnya waktu berlalu, mengingatkan kita betapa terbatasnya hidup kita. Akan tetapi sekalipun kita tidak dapat menghentikan ataupun menghambat laju perputaran waktu, namun kita dapat membuat perjalanan waktu begitu memiliki makna. Bagaimana caranya? Saudara-saudara, itulah yang disampaikan topik minggu kita hari ini. Yesus adalah air kehidupan. Yesus berkata, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kehidupan yang kekal. Berangkat dari firman Tuhan ini, kita perlu menggumuli ada dua pokok pikiran khotbah pada hari ini. Yang pertama, air hidup itu memampukan orang percaya menghilangkan tembok-tembok pemisah. Aik hanguluani margogoyo nakana porsea, pasidiko naka tembok pemisah. Betapa dahsyatnya kuasa air yang Kristus berikan bagi orang yang meminumnya. Mengapa? Karena air itu adalah Yesus sendiri. Orang yang meminum air hidup tersebut berarti menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Yesus adalah air kehidupan yang membuka diri, berkomunikasi dengan perempuan Samaria. Sekalipun tradisi membangun tembok pemisah antara Yahudi dan Samaria, namun kehadiran Yesus justru merombokkan tembok pemisah tersebut. Di dalam Yesus Kristus, setiap orang percaya dimampukan juga untuk menghilangkan tembok pemisah ataupun sekat-sekat pemisah. Sekat-sekat yang membuat kita menjadi terlalu fanatik dengan apa yang kita percayai. Tembok-tembok yang membangun kebencian, permusuhan di tengah-tengah perbedaan. Namun di dalam Yesus Kristus, kita dimampukan untuk inklusif, dialogis, dan terbuka dengan tetap mempertahankan identitas dan integritas sebagai pengikut Kristus, sebagai garam dan terang dunia. Hurian itu hatta sipa sidingon yak kana porsia do pangalaho na paburnang-burnakon gerejana. Doktrinna huhut patu toruhon manang paleahon gereja nasing. Marasing-asing do doktrinna dong ditonga-tonga ni organisasi gereja na maragami. Aledak say luluan akah hurangan manang hageleon. Alain aeng ma mangalului hadumuan manang titik temu. Idun na juppak kita isarana di punguan persahur taon ni halak Kristen. Di parpunguan ni narumikot ima ganup akka na porsea. Akka na sakabona dohot Kristus. Na mangulu jala na mangula di bagasan Kristus Yesus. Ikon masih atusan. Masih argaan. Jala masih haulongan. Ainak pe maragam ratingi. Alai sadadu hawi. Ima hau angguri.
Ima Kristus Sipaduai. Saudara-saudara yang kekasih, yang kedua adalah air hidup itu memampukan orang percaya menjadi mata air hingga akhir zaman. Aik hangulua ni marguguhyo nakana porsia gabi mata ni muel rodi ujungna. Sebagai orang yang telah diselamatkan, tentu kita tidak lagi bertanya, apakah dia, engkau, mereka telah menjadi mata air bagiku, bagi kami. Namun kita patut merenungkan, apakah aku telah menjadi mata air bagi sekelilingku? Apakah aku telah menjadi mata air bagi keluargaku, pasanganku atau orang tuaku atau keturunanku, tetanggaku? Atau jangan-jangan justru menjadi air mata kesusahan? Tentu kita dapat menambah daftar pertanyaan-pertanyaan tersebut dan menggumulinya dalam hidup kita. Akan tetapi kita meyakini bahwa Allah yang memampukan perempuan Samaria menjadi mata air bagi banyak orang di kotanya akan memampukan kita juga menjadi mata air dimanapun kita berada, asalkan kita tinggal di dalamnya. Hurian itu hatta, distrik kita menyediakan buku renungan harian berjudul Mawas yang dipergunakan setiap jemaat dan pelayan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Kita menyadari banyak tantangan kehidupan yang dihadapi jemaat dan pelayan terutama di wilayah DKI Jakarta. Berbagai persoalan itu acapkali membuat hidup menjadi susah dan haus. Memang dunia ini menyediakan banyak minuman yang dapat melepaskan dahaga. Akan tetapi itu hanya sementara. Setelah itu akan terasa haus kembali. Alaitarokma mauliate tutuhata alamangulado todi porbaria paradehon poparan ni halak Kristen batak gabe mata mual ni parnguluonna. Di pargugui todi porbaria doakan atoras ni halak Kristen lumobi halak batak lahoma memehon aka poparanna maka nguluhon hati koran pakirimon do pardengganan asamolorung jupang na pinarsita manang dia pe halak Kristen batak sahat jala saut mai bana gabe mata mual hanguluan songon nanidokne Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus memampukan kita menghidupi firman-Nya agar kita menjadi berkat bagi sesama kita. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, air kehidupan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami lewat kematian dan keselamatan dan kebangkitan hidup. Itulah air kehidupan bagi kami, supaya kami bisa menjadi berkat dan menghilangkan sekat-sekat dan batas-batas dari seluruh pergaulan kepada sesama kami manusia. Biarlah kami menjadi mata air kehidupan yang terpancar di dalamnya kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah seluruh umat-Mu hari ini. Berkatilah seluruh jemaat-Mu dimanapun saat ini berada, supaya mereka percaya diri bahwa mereka telah menerima air kehidupan itu. Dan air itu adalah keselamatan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baiklah saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Kita akan bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 831 ayat yang pertama. Tung Jucu tahu sambil mengumpulkan persembahan yang kedua.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat daripada Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Anak Berkesudahan Kasih Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan Mantapkan Langkahku, Pendeta Midian KH Sirait MTH, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Panggilan Merawat Masa Depan, buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.